Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada, yakni yang teman-teman dari salah satu yang berkomentar ini request ya, yakni bus medium. Nah, bus medium yang kita gunakan adalah bus jet bus dari Adi Putra. Ini menggunakan model Travego seperti ini ya. Dan untuk modnya ini dari Mas Yuli Indrayana atau MBS. Dan untuk liverinya ini saya dapatkan dari grup ya. Dan sekedar informasi, untuk mod yang saya gunakan ini adalah mod cell ya. Dan ini modnya itu udah beberapa tahun yang lalu gitu ya, di busit versi 3.6.1. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja kita review untuk busnya ini ya. Pertama-tama kita nyalakan dulu untuk lampu dekatnya. Nah, ini dia untuk lampu dekatnya yang menyala warna putih itu, yang berbentuk lingkaran. Dan ini lampu jauhnya berada di sampingnya itu ya. Untuk lampu sennya di sini sudah menyala ya, lampu sen atau lampu hazardnya sudah menyala. Terus kita cek untuk bagian wipernya. Untuk wipernya sudah berputar dengan normal. Untuk bukaan pintunya di sini hanya menyalakan yang bagian depan saja ya. Ini yang bagian depan menggunakan sliding door. Dan ini lampu belakangnya menggunakan lampu model yang SR1 gitu ya. Tuh, sudah menyala semua untuk lampunya. Tuh, sudah menyala semua ya. Mantap ini. Terus kita cek untuk bagian interiornya. Nah, untuk bagian interiornya seperti ini ya, ala-ala jet bus medium gitu ya. Ini menggunakan sasis Mitsubishi yang biasanya digunakan untuk bus-bus medium. Terus kita cek lagi untuk bagian animasi. Nah, untuk animasinya itu untuk membuka bagian pintu belakang ya. Jadi pintu belakangnya bisa dibuka dengan cara mengaktifkan animasi nomor 1. Nah, untuk animasinya itu hanya ada 1. Jadi yang 2 yang dan yang 3 itu enggak ada ya. Dan langsung aja kita buat test drive. Nanti kita akan bikinkan video perjalanannya di video terpisah ya, karena mod ini kan jarang banget ya, yang free maupun sel itu jarang model medium seperti ini. Dan kita sedang berada di jalur nagrek ya, ini jalur yang terkenal akan pegunungan atau jalur tanjakan. Ini salah satu map yang menjadi map favorit ya di game busit di versi 3.7.1. Nah, ini ada percabangan. Kalau kita ini akan lurus saja ya. Tuh, kanan kiri ini sudah dipenuhi oleh tebing-tebing yang sangat tinggi teman-teman. Jadi keren banget ya. Dan untuk speednya sendiri ini lumayan kenceng ya untuk speednya. Jadi bukan tipikal yang apa itu lambat gitu enggak, tetapi ini kenceng banget. Ngeblong aja enak banget ini untuk ngeblong, karena banter banget ini untuk busnya. Dan untuk soundnya ini sepertinya menggunakan sound bawaan dari mod ya, walaupun saya sudah memasang kode name itu, tapi
gak begitu berpengaruh gitu ya. Waduh. Kok ini ya? Selip gitu teman-teman untuk bannya. Ini harus hati-hati ya, karena isinya itu kayak limbung gitu loh, limbung dan juga slip. Tuh, langsung ini ya, kayak apa itu, nyempot gitu ya, istilah jauhnya. Ini jangan banter-banter ini ya. Wih, kita nembus dong. Karena ini bis medium, jadi untuk ukurannya itu ini ya, agak mungil gitu ya, mungil banget ini. Jarang-jarang ya kita pakai bis medium gini. Biasanya kan kita pakai big bus atau bis-bis yang besar-besar. Nah ini kita pakai bis medium. Aduh. Banyak orang takut ini. Tuh. Padahal ini udah saran tapi kurang takut ya. Jadi kita harus berhati-hati dan juga berpelan-pelan ya. Oke, kita akan berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video kesempatan kali ini. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya berisap dan nyano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rusin Mari.